Tapi Pak, makan dulu Pak. Saya Pak. Ini Pak. Saya pamit makan dulu Pak ya. Oke. Udah ada pegangannya sendiri nih. Kira-kira untuk yang terkriminal jatuh kepada Ivan Daru dan Arini. Oke, jadi pemenang untuk terbuka tua jatuh kepada Fajar Yunanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya dan Yema akan membacakan tentang apa? Terkandas dan terancam punah ya. Videonya sebagai berikut. Oh, gue liat si Yosu enggak? Anjing, tadi gue cariin dah. Oh. Mana sih tonak? Au. Siapa tusuk? Tahu. Cantik amat deh. Yo. Bosu mana nih? Kan biasa doi itu yang kerjanya yang macam gini nih. Iya, emang sum ya. Tahu. Biasalah, kelamaan jomblo kayak gitu tuh. Para goblok biasalah. Anjing tuh orang. Fel, lo lihat si Adri ya? Salah, maksud gue si Osu. Lihat nggak lo? Hah? Kalau Adri sih gue tahu, tapi kalau Osu nggak tahu. Anjay. Kayak ada yang nyariin gua. Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu toh. Kenapa, Gus? Joshua, Mama mau ngomong sesuatu sama. Kenapa, Ma? Mama tuh udah bilang sama kamu. Kamu tuh sama Danto gak bisa pacaran. Kalian tuh sama. Sama-sama laki-laki tau. Tapi Mama gak bisa dong kayak gitu. Aku tuh sayang sama Danto, Ma. Kita tuh cinta. Mama emang gak pernah ngerti. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kamu harus putus sama Danto sekarang juga. Mama gak bisa dong kayak gitu. Aku gak bisa putus sama dia. Ma, please. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kamu harus putus. Ma. Gak bisa kayak gini. Makanya kita kayaknya harus putus, toh. Kenapa? Ini gak bisa lagi. Maafin aku. Kenapa? Maafin aku. Untuk yang terkandas ya langsung aja ya. Wah, ini pasangan yang heboh banget ini. Ini Agung featuring Esti pemenangnya ya. Dan yang terancam punah jatuh pada Valen. Ya, silakan maju ke depan. Nominasi tergalau jatuh kepada 1, 2, 3 Junior dan Sheila. Ayo. Sebelum
sebelum kita bacain nominasi yang selanjutnya, kita bakal ada games. Dan apa sini, dulu gamesnya? Nanti dong, belum dikasih tahu karena kita harus cari dua orang. Di sini kita butuh dua orang buat main game sama kita. Jadi nanti kalian bakal cuma tebak doang kok. Kak Em dapat satu foto. Em. Dan Kak Vivin, nah buat kakaknya di sini bisa pinggir sebentar karena screen-nya di sana ya. Nah, slide-nya karena ada di sana. Nah. Jadi nanti kalian bakal dikasih lihat satu foto. Kalian punya satu, Kak Vivin punya satu foto. Kak Em. Ya, nanti kakak dikasih dua kesempatan buat nebak siapa yang ada di situ. Jadi gitu. Ntar di zoom in. Kira-kira itu siapa? Ketika tebakan gitu. Yang pertama salah, maka kalian bakal fotonya bakal di zoom out dan kalian punya kesempatan kedua buat nebak siapakah siapa? Anak akun tersebut. Iya, ya. Gitu. Jadi Kak Vivin sama Kak Em, fotonya beda ya fotonya. Jadi Kak Vivin ada foto satu, Kak Em ada foto satu. Iya, okay. Jadi satu-satu. Udah siap? Ini Kak Vivin lagi ulang tahun ya? Selamat ulang tahun, Kak. Selamat ulang tahun, Kak Vivin. Oke. Yang pertama yuk. Kita kasih kesempatan buat Kak Em. Kak Em. Oke, Em. Nah, hidungnya siapa hidung dia? Siapa tuh? Di zoom-nya so, hidungnya doang. Hidungnya. Wah, hidungnya doang. Udah bisa mengira-ngira? Mau coba debak satu? Ya. Coba lu tebak. Kira-kira? Aryo Danto. Aryo Danto, benar atau salah? Benar atau salah? Gajiwo? Salah. Kita kasih oke. Kesempatan kita yang kedua. Lagi. Zoom out. Nah. Kakak udah tahu siapa? Siapa tebak? Sasa, Anissa Bening. Sasa. Gimana King Kak Sipo? Yeay. Wey, benar. Jadi fotonya adalah foto dari Kak Sasa. Dan yang kedua. Iya. Siapa Fes? Ini buat Kak Vivin, ayo nebak. Ini buat Kak Vivin. Kak Vivin, tebak Kak, ini siapa kira-kira yang ada di foto? Bibir siapa? Ditelaah dulu, dilihat siapa yang punya bibir kayak gini ya. Bibirnya seksi gitu. Ini buat teman-teman semua, boleh sekalian nebak-nebak ya. Ini teman kita siapa nih yang bibirnya kayak gini nih ya. Iya, yang bibirnya kayak gini tuh kira-kira siapa? Udah Kak, coba ditelaah dulu. Coba Ning, coba. Diam. Kita kasih Kak Vivin buat pikir sebentar. Iya. Kira-kira siapa Kak? Aryo Danto ya? Aryo Danto, gimana geng Kak Sipo? Salah. Oh salah ternyata. Berarti masih punya kesempatan masih ada yang kedua. Satu kesempatan lagi Kak, ayo. Harus nah, bisa, iya. Harus bisa. Tuh, udah kelihatan Kak siapa nih kira-kira? Fajar Iswanto. Gimana kakak? Geng Kak Sipo? Siapa? Kak Fajar ya? Iya benar Kak Fajar. Iya, yeah. Itu foto sama siapa? Sama siapa tuh di foto Kak? Oh iya ini kan katanya Kak Vivin ulang tahun kan? Boleh dong ayo kita nyanyi ulang tahun iya, sebentar rame-rame ya. Sebentar aja buat Kak Vivin. Satu, dua, tiga. Happy birthday Vivin. Happy birthday Vivin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ini dia video untuk kategori ter atlet terlawak. Dan terlawak. Check it out. Thank you.
Eh, Cis. Main yuk. Main tuh bukannya ini gue pakai ya? Ini mah kain, bego. Kain mah huruf hijau. Iya. Itu mah ain, bray. Jadi main sama lu, main jauh-jauh aja. Terus pemenang teratlet jatuh kepada Inggil dan Anggi. Pemenangnya diharapkan mohon segera menuju ke panggung ya. Selanjutnya yang terlawak jatuh kepada Aklis dan Yati. Pertama ada nominasi terskripsi. Terskripsi, tepuk tangan dong untuk terskripsi. Dan yang kedua adalah teraku kamu. Oke, langsung aja kita cek videonya. Nah udah, Jen nih ngapain? Gue lapar nih, makan yuk. Neng, ojek Neng. Perpus ya, Bang. Oke, siap. Let's go. Kamu habis dari mana sih, yang? Dari warnet ya. Oh, ngapain? Biasa, nonton. Gue lapar deh. Mau mam. Mau mam. Udah makan nih? Kepada Randy Audia. Selanjutnya kami akan membacakan nominasi terakuntansi. Gak ngerti terakuntansi ini maksudnya gimana? Laporan keuangan kali di mukanya. Oke, kita saksikan videonya. Movie deh. Akuntansi. Satu keluarga. Akuntansi. Satu keluarga. Terakuntansi jatuh kepada Indra Laksana dan Sarah. Akuntansi 2012. Kayak agak kurang kompak gitu ya. Coba di closing entries kali ya. Iya, di closing entries. Yang closing entries harus lebih keras lagi ya. Satu, dua, tiga. Closing entries, counting to remember. Dan saksikan penampilan dari Kak Ramadan dan Kak Yudi. Tulangan yang kencang buat mereka. Nah, jadi gini, tadi udah ngerti ya? Iya, iya. Tugas kamu apa? Ngacak nomor ini kan? Iya. Pertama, 579. Kamu pilih satu angka. 9. 893. 8. 349. 9.
Oke. Okay, 7. 24. 2. 3. Dari ini 3, 9-nya udah. Berarti sisanya tinggal 5, 4, 3, 3, 4. 4. 21. 21, umpan 2. 8, 10, 14. 14. Umpan 1. Jadi jawabannya berapa? 22416. 22416. Iya. 22.416 ya. Iya. Kalau misalnya tadi, ini pasti cuma satu-satunya ya di dunia ini ya, nggak mungkin. Kalau misalnya 8 kesini pasti udah berubah ya. Iya. Hasilnya udah berubah. Iya. Ini acakan kamu semua. Iya. Tapi yang namanya insting manusia itu sebenarnya bisa diprediksi. Tadi saya sudah bilang ada prediksinya di sini. Mm. Dan prediksi saya. Kok bisa? Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah ini tuh pakai SPSS aja, ntar tuh gampang, ketika masuk masuk ini SPSS mah gampang banget lah pokoknya. Deh. Berdua mulu lo, nggak bosan apa? Kenapa emang bos? Dih, biarin, suka-suka kita lah. Udah, stop nih, mau dong begini. Ya, sikat. Enak aja. Kok di ini? Mau? Coba. Ini pak, begini. Woi, doain aja kita mah. Santai. Duh, kebelet nih. Aduh iya nih, gue juga nih. Kursi bareng yuk. Boleh. Assalamualaikum. Si terpartner yang mendapat penghargaan terpartner jatuh kepada Atlis Gagan Barep. Terus yang kedua, kemudian yang kedua untuk kelompok belajar terhits jatuh kepada BM14 Dinta dan kawan-kawan. Selamat malam akuntansi. Selamat malam akuntansi.
Oke. Oke, ini selanjutnya. Thank you. Ayo. Kita akan bacain nominasi untuk terdiam dan juga tersosmed. Ini dia cuplikannya. Wei, Sam. Bisa kapan?